Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita kali ini akan meluncur ke sebuah kota. Kota namanya pun agak lumayan unik gitu. Namanya Kota 50. Orang sini nyebutnya Limpul. Iya kan, Bang? Iya, betul. Limpul. Kenapa disebut Limpul loh, Bang, ini? Ini konon katanya itu adalah karena dari mana-mana berjarak 50 km. Nah, ini sekarang kita buktikan bahwa dari kota Siantar ini juga 50 kilo katanya kilometer. Nah, kemudian juga dari kota Tebing Tinggi juga 50 kilo. Wow, gitu. Kemudian dari kota Kisaran ya kurang lebih katanya 50 kilo. Makanya masih kurang katanya, makanya namanya Kisarannya. Itu asal mula kota Limpul 50. Nah, jadi gitu pemirsa. Apa namanya? Namanya kota ini kan ada yang dibolak-balik juga. Kalau di Sumatera Barat sana ada 50 koto. Wah. Koto 50. Wah, 50 koto. Kan gitu. Ya, ini kita buktikan pemirsa. Oke, kita lihat jaraknya dan kita menuju nanti suasana Kota 50 seperti apa. Oke, pemirsa sabar dulu ya. Oke, yuk. Pemirsa, kita sudah mulai memasuki Kota 50 dari arah Pematang Siantar ini. Ya. Ini kotanya, pemirsa. Namanya tadi 50. Jadi kalau ke kiri ini ke arah Tebing Tinggi terus ke Medan. Kemudian kalau ke kanan itu ke Kisaran. Sampai Jakarta juga bisa ya kan, Bang? Bisa, bisa. Jadi itu apa kotanya ini? Kenapa suaranya juga ada? Kita belok aja, Bang. Nanti ke sana terus belok kiri aja kita. Oh, apa apa? Sekilas. Belok kiri. Ya belok kiri aja. Ya nggak apa-apa langsung. Ini kotanya memang nggak begitu besar, pemirsa. Ke kanan itu sana ke Batubara ya, Bang, lurusnya. Iya, Batubara. Ya, ini kita menuju kita menuju ke arah Tebing Tinggi dan Medan. Jadi katanya ini loh pemirsa. Ambil 50 nampak kan